Hey, what's up bro? Gimana kabarnya guys? Kali ini dalam kesempatan sangat spesial, temu anak-anak muda yang energik dan berbakat. Inilah salah satu pembuatan video klip grup band K-pop yang lagi tenar. Inilah anak-anak muda yang berbakat sedang latihan bikin video klip. Seperti apa sih keseruannya dan kekompakan mereka? Terus ikuti kami ya, check it out. Mengisi kekosongan di tengah pandemi dengan hal yang positif sangatlah bagus buat diri kita dan buat karir kita. Salah satunya ya ini anak-anak muda yang berkreasi di dancer. Mereka selalu kompak dan memotivasi siapa aja yang untuk menontonnya. Bagi kalian yang pecinta K-pop, ini adalah satu contoh kalian untuk mengapresiasi hal-hal yang positif yang bisa kalian lakukan di rumah.
ketemu lagi. Saat ini kita ketemu dengan orang-orang anak muda yang sangat berbakat. Salah satu grup band ya. Grup band namanya Indo Project. Kita akan berbincang sebentar. Apa sih motivasi mereka melakukan kegiatan di sini? Pada tujuan apa cuma sekedar untuk patungan aja? Siapa yang mau? Rencana awal dibentuknya grup ini? Kalau ini kebetulan ini proyek kebetulan grupnya itu gabungan dari beberapa tim lain, kita bentuk bareng-bareng, kebetulan pada emang suka create video dance, jadinya kita buat deh hari ini, di tahun 10. Ini rame-rame nih, gimana ketemunya dulu satu kampus sama grup kita, sama grup? Satu lagi, motivasi apa sih kalian untuk melakukan galau dance ini? Apa ada tujuan untuk lomba atau cuma sekedar misi kepasangan? Sebenarnya di proyek ini yang pasti, apalagi sekarang lagi masa-masa pandemi itu lagi nggak ngapa-ngapain ya. Daripada kita di rumah doang, lebih baik tuh kita ngisi kegiatan yang positif. Dan nari ini juga maksudnya K-pop kan, K-pop juga sekarang lagi naik daun banget dan banyak banget yang suka, jadi kenapa enggak kita bawa anak-anak muda Indonesia juga bisa ikut ke dunia K-pop di internasional. Terus ada apa planning ke depan? Targetnya ada apa nih? Untuk kompetisi apa atau seperti apa? Ke depan kita lebih konsisten aja, lebih untuk membuat konten apalagi di genre K-pop. Nah, kita juga nggak bakal di K-pop doang, kita juga akan ada di genre lain pastinya, nggak di K-pop doang, karena kita juga dance, semuanya juga harus kita umpat, kalau kita paham. But, untuk next, kita juga tunggu aja di YouTube channelnya Indo Project, video-video banyak banget. Oke, sahabat garis, sesuatu yang positif, kalau kita lakukan dengan hal yang baik, pasti akan membuahkan hasil yang maksimal. Halo sahabat garis, para generasi milenial, lakukanlah hal-hal yang positif selagi kalian masih diberi kesempatan di waktu muda. Jangan sia-siakan waktu kalian hanya untuk berpangku tangan dan bermain yang gak jelas. Semoga video ini bermanfaat buat kalian untuk lebih semangat lagi mengejar prestasi. Ayo gerak, jangan mager, lakukan hal yang positif. Selalu semangat dalam hidup. Salam segaris.